Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Hafidz Indonesia, ketemu kita kembali dalam program yang berbahagia ini. Sekarang saya akan mengajak Anda berkunjung ke Mahat Tahfidz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah di Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Anda mungkin pernah mendengar ya, bahwa di mahat ini, atau ini adalah mahat yang unik ya, unik. Kenapa saya mengatakan unik? Karena mahat ini berada persis di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita boleh katakan konsep yang dikembangkan oleh Mahat Tahfidz Al-Quran Imam Ahmad ini adalah rumah-rumahan ya. Tetapi Anda jangan mengecilkan itu, walaupun dia rumah-rumahan, tetapi para santrinya yang sekarang ini berjumlah 124 orang itu berasal dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Makassar, dari Mamuju, ada yang dari Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, Bogor, ada dari Sumatera, mulai dari Lampung sampai Aceh. Ada orang yang atau katakan ada santri yang ketika itu pernah ditanya, kenapa kamu memilih Mahat Tahfidz Al-Quran Imam Ahmad ini sebagai pilihan tempat menghafal Quran? Kata mereka, di tempat ini ya, dengan pendidikan rumahan ya, dengan pendidikan rumahan, tetapi begitu banyak santri yang belajar di sini. Nah, mereka mengatakan bahwa sistem rumahan ini tanpa terasa seperti berada di rumah sendiri ya. Seperti berada di rumah sendiri. Itu yang pertama, tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di mahat ini ada sebuah metode yang dikembangkan oleh mudirnya, Ustaz Imam Ahmad Abi Abdillah. Nama metodenya MM98 Abiku. Nanti kita akan ketemu ya dengan salah seorang santri yang hebat. Kemudian kita akan juga ketemu dengan seorang guru yang hebat. Tentu harapan kami Anda bisa menikmati segmen ini dengan sebaik-baiknya dengar ya pengalaman santri penghafal Al-Quran dan apa kata gurunya tentang anak didiknya. Kita langsung saja, kita jumpai anak hebat penghafal Al-Quran itu. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Jejak Hafidz Indonesia. Pemirsa, saat ini kita telah bertemu dengan santri penghafal Al-Quran, seorang anak yang hebat yang saat ini menghafal Al-Quran di Mahat Tahfidz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah Tanjung Merawa, Deli Serdang. Langsung saja, untuk tidak memperpanjang kalam, kita sapa anak yang hebat ini. Assalamualaikum Bang Rio. Waalaikumsalam ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Bang Rio sekarang menghafal di Mahat Tahfidz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah. Sudah berapa lama Bang hafalnya? Sekiranya dari awal masuk bulan Juli, terus sekarang kurang lebih setahun. Setahun ya, setahun. Sudah berapa sampai sekarang hafalannya? Alhamdulillah sampai sekarang udah 25 juz. 25 juz dalam waktu 1 tahun, Masya Allah. Bang, ketika memutuskan untuk
menghafal Al-Quran di Mahat Tahfidz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah ini. Dorongan itu datang dari diri sendiri atau ada faktor-faktor yang lain? Dorongan ini datang dari diri saya sendiri, Bu. Dari diri, kemauan sendiri berarti. Kemudian ada dukungan dari guru-guru, juga orang tua. Orang tua juga ikut mendukung ya, Masya Allah. Bang, gak mudah sih sebenarnya ya. Ketika kita memutuskan diri untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, itu bagaimana bentuk dukungan daripada ayah bunda di rumah? Tentunya ayah bunda selalu mendoakan anaknya, selalu memberi semangat pada saya. Memberi semangat ya, Masya Allah. Selalu memotivasi agar selalu semangat. Tentunya anak bunda ingin anaknya menjadi hafiz Quran 30 juz. Ada gak kira-kira kata-kata ketika menitipkan Bang Rio untuk belajar di sini? Masih ingat gak kita kira-kira kata-kata harapan yang pernah disampaikan oleh orang tua? Masih ingat. Apa tuh kira-kira? Jadi saya sekeluarga memiliki 3 bersaudara. Jadi orang tua pernah bilang mau punya pingin anaknya salah satu itu jadi penghafal Al-Quran. Bahasanya apa ke Bang Rio? Nak, mungkin. Ya. Nak, semangatnya di sini karena satu-satunya harapan bapak sama mama menjadikan tinggal sama Rio untuk menjadi orang penghafal Al-Quran. Masya Allah. Bang, Buya mau tahu nih Bang, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Bang Rio? Kenapa kok mau menjadi seorang penghafal Al-Quran? Salah satunya ingin memberikan suatu keselamatan tentunya untuk keluarga dan orang tua. Selain diri sendiri? Selain diri sendiri. Ada lagi? Cukup. Ya, mungkin ingin mendapatkan pahala, ya, balasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke. Dalam menghafal itu ya Bang, selama setahun yang Buya dengar tadi, kira-kira ada gak pengaruhnya? Pengaruh menghafal Al-Quran untuk diri sendiri atau pada diri kita? Tentunya pengaruhnya itu sangat banyak, Bu. Apa tuh kira-kira? Jadi menjadikan diri sendiri itu jauh lebih tenang. Dapat ketenangan ya? Dapat ketenangan dan kita juga senantiasa selalu dekat sama Allah SWT. Jadi untuk diri pribadi, dalam menghafal Al-Quran kita dapat pikiran itu terasa lebih jernih, Masya Allah, karena terbiasa dalam menghafal Al-Quran dan membuat pribadi itu tentunya jadi lebih baik lagi. Berarti kalau Buya coba urut satu-satu, Al-Quran yang kita hafal itu memberikan kemanfaatan kepada kita. Yang pertama ketenangan jiwa, ya. Begitu ya Bang ya. Kemudian ibadah yang semakin terjaga, kemudian akhlak yang berubah. Ada lagi nggak kira-kira Bang? Atau ada nggak kira-kira pengaruh Bang Rio menghafal Al-Quran ini dalam kehidupan keluarga besar ayah bunda? Dalam kehidupan keluarga. Tentu. Mungkin menjadi anak yang lebih disayangi dalam keluarga. Pasti jadi anak yang lebih diperhatikan ya. Kemudian? Mungkin jadi kebanggaan orang tua, Bang Rio. Jadi kebanggaan. Masya Allah. Bang Rio ini anak nomor berapa nih dalam keluarga?
anak yang nomor tiga yang nomor terakhir. Tiga ya, nomor tiga, nomor satu. Nomor satu abang. Abang. Nomor dua abang juga. Abang juga, baru nomor tiga Bang Rio. Ya. Nomor empat? Nggak ada. Berarti yang paling bungsu ya, ya. Masya Allah pemirsa, tuh bayangkan tuh. Anak bungsu yang biasanya dimanja, ya hidup senantiasa dekat dari orang tua. Ini sekarang anak muda ini memutuskan diri untuk menghafal Al-Quran. Menjadi seorang santri penghafal Al-Quran. Bayangkan dalam setahun, Bang Rio ini sudah berhasil menyelesaikan 25 juz hafalannya. Baik, Bang Rio, kalau ayah bunda itu kegiatannya apa di rumah? Kalau ayah di rumah kegiatannya jualan, Bu. Jualan ya. Dalam kesibukan dagang seperti itu, berapa kali? Atau ada nggak jadwal-jadwal khusus untuk lihat Bang Rio sebagai anak bungsu ya? Jadwal khusus untuk lihat Bang Rio kemari? Jadwal khusus biasanya setiap 2 minggu sekali, itu di hari Minggu. Masya Allah. Ketika datang, ketika pulang ada pesan nggak? Apa yang selalu dipesankan ayah bunda? Tentunya bapak sama mama selalu memesankan terus memberikan kata semangat motivasi manakala lagi di masa jenuh, kurang lebih gitu. Berarti ada juga ya mengalami masa jenuh ya. Ini mungkin bahagian daripada dukanya ya. Oke, okay, Bang Rio, Buya masuk tuh ke masalah kejenuhan belajar itu tadi. Itu ada Bang Rio rasakan itu. Jenuhan tentunya ada, Buya. Karena gimana penuntut ilmu ini mungkin kesehariannya merasakan hari-harinya itu datar dengan menuntut ilmu gitu. Kadang ada fase-fase yang memang jenuhnya itu ada pasti. Ketenangan dapat ya. Ketenangan dapat, tetapi ada juga kejenuhan di situ. Ada, Buya. Apa sebabnya? Mungkin sebabnya lagi. Karena mungkin menghafal Quran ini lebih monoton ya. Lebih monoton. Ya, cara belajarnya lebih monoton. Tidak seperti pembelajaran yang lainnya. Ya. Seperti belajar matematika, IPA, IPS ya. Kalau menghafal itu lebih monoton. Itu yang mungkin menyebabkan ini ya, kejenuhan itu ya Bang Rio. Ya. Baik, Bang Rio. Ke depan. Ya, jika seandainya Bang Rio selesai di sini. Itu cita-citanya apa? Cita-citanya menjadi seorang pengusaha juga. Berarti meneruskan iya. Cita-cita dan profesi dari orang tua. Ayah yang sekarang ya. Nih, sekarang ini 25 ini sudah apa? Bang Rio sudah ikut ujian ya. Ujian apa namanya? Ujian 25 juz itu sudah melewati masa ujian. Masa ujian. Udah. Gimana? Bagaimana ujian yang diadakan di Imam Ahmad ini? Ada ujian per juz, ada ujian per 5 juz. Per 5 juz. Jadi Bang Rio sekarang sudah ujian tingkat berapa ini? Ujian komprehensif berapa? Ini insyaallah menuju komprehensif 5, ya. Berarti ini sedang persiapan untuk ujian komprehensif 5 ya, masyaallah. Bang Rio. Seperti yang Buya sebut tadi ya, tidak mudah memang menjadi seorang anak muda yang memutuskan diri untuk menghafal Al-Quran. Di usia muda 18 tahun, Bang Rio punya pesan gak untuk disampaikan kepada teman-teman yang sekarang sedang berada di luar? Mungkin silakan Bang Rio, kasih pesan. Apa yang ingin Bang Rio sampaikan untuk mereka? Pesannya buat teman-teman yang sedang berada di luar, teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu, karena memang menuntut ilmu ini tidak ada batasnya. Jadi di usia seberapapun kita masih bisa menuntut ilmu. Apalagi kalau dalam hal agama, itu bagi saya itu wajib dalam dipahami dalam ilmu agama. Jadi yang terpenting, teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu dan kemungkinan bagi teman-teman yang ingin
menghafal Al-Quran itu lebih baik lagi ke depannya untuk keluarga dan untuk siapapun yang ada di sekitarnya. Baik. Pemirsa, kita tadi sudah bincang-bincang dengan Aryo Rizki Yanuar, seorang anak muda asal Kota Binjai. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan nanti pada segmen yang selanjutnya kita akan bincang-bincang dengan seorang guru yang hebat yang memberikan kontribusi besar bagi Bang Rio ini dalam hal keberhasilan menghafal Al-Quran. Pastikan Anda tetap di Jejak Afiq Indonesia dan jangan kemana-mana. Pemirsa, tadi kita telah bincang-bincang dengan Bang Aryo Rizki Yanuar. Ya. Saat ini kita akan bincang-bincang juga dengan ayahnya yang saat ini belum bisa hadir di tempat kita. Tapi biarlah, ya, karena beliau disibukkan dengan aktivitas ya, dagang kata Bang Aryo tadi. Sekarang kita coba menghubungi ayah Bang Rio ini lewat telepon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak, ini Buya dari Pak Salam TV ya. Jadi, oh iya, Ustaz. Sudah bincang-bincang dengan Bang Rio. Kami sekarang ingin juga bincang-bincang dengan Bapak terkait dengan bagaimana pandangan keluarga terhadap Aryo Rizki Yanuar ini, Pak? Halo? Ya, bagaimana pandangan keluarga terhadap Aryo Rizki Yanuar ini? Anak kandung Bapak, katanya yang bungsu ya, ya Pak? Iya, Pak, yang bungsu. Masalah kira-kira tiga bersaudara. Insya Allah. Kira-kira bagaimana, Pak, pandangan keluarga terhadap Aryo Rizki Yanuar ini? Ya Ustaz, sebelumnya terima kasih Ustaz atas kesempatannya berikan kepada kami. Gini Ustaz, dalam keluarga ya Aryo ini termasuk anak yang bungsu yang dikenal dari keluarga ya memang anak yang paling kecil Ustaz. Enggak. Kami memang agak memberi perhatian lebih kepada beliau. Karena dari kecil beliau memang tidak termasuk anak yang lasak ya. Masuk anak itu memang anak rumahan Ustaz, memang gak hobi keluar gitu Ustaz. Baik budi. Alhamdulillah, terkenal baik budi lah di keluarga, Alhamdulillah. Baik, Pak, tadi kata Bang Rio, dia yang ingin ya, untuk menjadi ya, seorang penghafal Al-Quran. Nah, jika demikian, itu bagaimana dukungan ayah bunda ya dalam hal ketika meletakkan atau memilihkan mahat ini sebagai tempat menghafal Al-Qur'annya. Bagaimana dukungan keluarga? Ya, Alhamdulillah Ustaz. Memang dari kecil si Rio ini ya memang di tingkat sekolah SD Negeri Binjai. Kemudian melanjutkan di SMP IT Al-Kafah Binjai. Kemudian di Madrasah Hadiah Negeri Binjai. Kemudian setelah itu memang kami tidak memaksa kemana Aryo ingin apa melanjutkan pendidikannya. Namun memang dari kecil kami lihat memang si Aryo ini agak lebih dominan ke agama Ustaz. Masya Allah. Dari kecil ya, dari kecil itu memang udah kami ikutkan SD itu, dari SD SMP SMA itu dia agak sudah sering ikut di event MTQ, Alhamdulillah sering dia juara Ustaz. Masya Allah. Jadi memang keinginan beliau untuk mempelajari Al-Quran Alhamdulillah sudah kami lihat di keluarga. Dan memang setelah ditamat dari MAN Negeri Binjai, kemudian mereka beliau sendiri yang meminta Ustaz untuk melanjutkan ke Mahat Tahfidz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah ya, di Morawa. Apa dukungan jadi, keluarga tahu, kira-kira Pak? Seperti apa dukungan? Ya kami sangat mendukung pun Ustaz. Jadi kami sampaikan kepada beliau ya,
Terutama kami terima kasih dia memilih tempat yang tepat, kami rasa itu Ustaz. Masya Allah. Dan kami kami yang mendukung sepenuh Ustaz. Saya bilang adik, kami sering memanggil dia adik itu Ustaz. Hmm. Karena dia paling bungsu ya kan. Paling bungsu. Adik, kami sekeluarga mendukung penuh. Kalau adik, apapun kebutuhan adik untuk pendidikan adik, terutama di bidang tahfidz Al-Quran ini. Adik mau lanjut kemana, insya Allah kami sekeluarga terus mendukung penuh. Kami sampaikan seperti itu Ustaz. Baik. Yang terakhir Pak, apa ya, yang terakhir pertanyaan saya, apa kira-kira harapan Bapak terhadap anak bungsu yang Bapak dan Ibu cintai ini? Mungkin Bapak bisa langsung menyampaikan ke Bang Rio harapannya. Baik Ustaz. Ya. Anakku yang paling kami sayangi, harapan kami dari terkhusus orang tua dan seluruh keluarga berharap kepada anak kami, semoga anak kami terus istiqomah, terus berjuang ya menghafal Al-Quran, sehingga harapan kami menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, karena sesuai dengan sabda Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kami mohon Ustaz supaya anak kami nanti bisa mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan kepada masyarakat kami gitu Ustaz. Itu harapan kami. Nah. Baik Pak, terima kasih sudah bisa berkomunikasi dan kami telah dapatkan apa yang terkait dengan kehidupan Bang Rio di keluarga dan bagaimana dukungan Bapak terhadap belajar Bang Rio di Matahfidz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah ini. Terima kasih Pak, insya Allah kita Ustaz ketemu di lain waktu. Ya Ustaz, sebelumnya Ustaz, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar Ustaz kepada Ustaz yang telah senantiasa memberikan motivasi kepada santri dan kepada seluruh guru ya Pak. Terutama Ustaz Imam yang begitu teguh, sabar mendidik para santrinya Ustaz. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalaskan balas dengan sebaik-baiknya Ustaz. Baik Pak, terima kasih. Salam dengan keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita telah bincang tadi dengan ayah ya dari Aryu Rizky Yanuar. Tentu harapannya komunikasi yang mungkin Anda telah dengar tadi itu juga bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi Anda di rumah. Tetap di Jejak Hafidz Indonesia dan pastikan Anda tidak kemana-mana. Pemirsa, kita saat ini telah ketemu dengan Ustadz Gusti Mahendra, salah seorang guru tasmi dari Aryu Rizky Yanuar. Kita langsung saja sapa Ustadz Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, sudah berapa lama ngajar di sini? Saya pribadi sudah mengajar di Ma'had Tahfidz Imam Ahmad Abi Abdillah itu sekitar 3 bulan. 3 bulan berarti baru ya? Baru. Masya Allah. Kira Antum ini punya kompetensi apa sehingga kok mau nih atau bisa diterima oleh Ustaz Imam mengajar di Ma'had Tahfidz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah ini? Untuk saya pribadi, Alhamdulillah telah diamanahi oleh guru kami beberapa sanad Al-Quran maupun ilmu-ilmu tajwid. Di antaranya itu kami diamanahkan oleh guru kami sanad surah Al-Fatihah. Kemudian guru kami mengamanahkan sanad 30 juz untuk riwayat Imam Asim dengan dua perawinya, yaitu Syu'bah dan Habs dengan bin Nadhar. Lalu kami juga diamanahi beberapa kitab tajwid beserta syarahnya atau penjelasannya. Di antaranya Manzumah Tuhfatul Atfal, terus Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Di antaranya juga ada Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Masya Allah. Pantas pemirsa, Aryu Rizki itu dapat guru yang sehebat ini. Masya Allah. Ustaz,
Ustaz Guru Tasmi ya, Bang Rio ya. Kira-kira bagaimana keseharian Aryo Rizky Anwar ini? Saya sebagai guru dari Ananda Aryo memperhatikan keseharian beliau, maka kita atau saya perhatikan dalam dua aspek. Yang pertama yaitu hablum minallah. Jadi Ananda Aryo ini termasuk orang yang menjaga baik hubungannya dengan Allah. Bisa kita lihat dari amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunnah. Dimulai dari sholat wajib, sholat sunnah, zikir setelah sholat, puasa, atau zikir pagi petang, dan amalan-amalan wajib serta amalan sunnah yang lainnya. Berarti dia masuk anak yang berakhlak lah ya. Termasuk anak yang berakhlak mulia, Bu. Masya Allah. Kalau untuk prestasi belajarnya bagaimana? Cara dia belajar itu. Tadi Bu ya dengar setahun beliau sudah bisa menghafal 25 juz ya. Dan sekarang sedang dalam persiapan ujian tingkat 5, ya, komprehensif 5. Itu bagaimana tuh? Saya perhatikan dari Ananda Aryo ini, Bu ya, setahun kurang lebih mendapatkan hafalan sebanyak 25 juz itu sebuah prestasi yang sangat bagus. Yang dimana mahat ini menargetkan seharusnya santri itu bisa mencapai 30 juz di dalam waktu 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Ini setahun dia sudah dapat 25. 5 juz. Capaian yang luar biasa. Capaian yang luar biasa. Dan sebentar lagi insyaallah beliau ini akan menyelesaikan atau mengkhatamkan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Hal ini bisa beliau capai tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kegigihan dan usaha Ananda Aryo Rizki, yang mana Ananda Aryo ini mengikuti dan menjalankan seluruh program mahad dengan tertib dan teratur, hingga hasilnya bisa kita lihat sebagaimana yang telah dicapai oleh Ananda Aryo Rizki. Ustaz, sebagai guru, apa harapan Ustaz kepada Aryo? Tentunya harapan kami sebagai guru dari Ananda Aryo adalah tetap istiqomah di dalam menghafal Al-Quran. Istiqomah melafazkan kalam-kalam Allah. Dan harapannya beliau ini untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran dan tidak berhenti sampai di situ. Masya Allah. Bisa dilanjutkan dengan mengambil sanad Al-Quran. Bisa dilanjutkan dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Dan yang paling utama dituntut Rasulullah adalah pengamalan dari Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Pemirsa, kita tadi telah dengar ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Gusti Mahendra. Responnya terhadap Aryo Rizky Yanuar sebagai murid tasmi-nya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan duduk bareng juga dengan Ustadz Gusti dan Bang Rio untuk mendengarkan bagaimana kita akan menguji hafalan Aryo Rizky Yanuar yang sudah 25 juz itu. Anda akan melihat nanti bagaimana mungkinnya hafalan beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Hafidz Indonesia. Ya, menurut saya Rio itu mempunyai kedisiplinan yang bagus ya, Sat, ya. Terutama dalam mengatur waktu dan menjaga waktunya agar tetap bisa menghafal dan murojaah hafalannya sebaik mungkin. Menurut Nana itu Bang Aryo itu orangnya baik dan beliau memiliki potensi yang bagus dalam menghafal dan murojaah Al-Qur'an. Dan beliau itu orangnya gampang bergaul sama teman dan beliau itu suka berbagi orangnya. Aryo baik, orangnya mudah bergaul, rajin. Kadang dia menyisikan uang jajannya juga. Kadang dia pandai memanage waktu atau membuat waktu itu menjadi lebih bermutu dari yang lain. Oh, hafalan Aryo itu alhamdulillah bagus ya, Sat. Dan insya Allah kuat juga hafalannya, dan karena beliau rajin juga dalam murojaah hafalannya. Kalau Ana sendiri sih, hafalannya itu bagus, mungkin ya, mungkin mutskin, dan beliau itu kesehariannya tuh
istiqomah dengan Al-Quran. Hafalan Aryo sendiri baik. Dia dari antara kami semua mungkin kalau ditengok presentasinya dia termasuk orang yang di atas. Ya, harapannya tetap istiqomah dalam menjaga hafalan dan intinya dalam mengamalkan hafalan beliau tersebut. Kedepannya semoga beliau tetap istiqomah dalam menjaga dan memuraja Al-Qur'annya dan mengamalkannya dan juga memahaminya. Semoga Aryo menjadi lebih istiqomah lagi, semangat dalam hafal. Pemirsa, tadi kita telah sampaikan kepada Anda segmen ini kita akan mendengarkan ini, mendengarkan bagaimana kita akan menguji hafalan dari Aryo Rizky Yanuar. Ya, ada beberapa soal nanti langsung saja Ustadz Gusti yang akan menyampaikan. Mungkin Buya jatahnya satu saja. Ya, baik, silakan Ustadz Gusti. Soal pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. Ayat ini terletak pada Al-Quran Surah Al-Isra Juz 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Cukup. Soal selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. Surah ini, ayat ini terletak pada Al-Quran Surah Al-Anbiya Juz 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Cukup. Soal yang ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Ayat ini terletak pada Al-Quran Surah Thaha Juz 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Cukup. Soal yang terakhir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. Ayat Quran ini terletak pada surah Al-Imran juz 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Ibrahim yahudiyyan wa la nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlad nasi bi Ibrahima lalladhina attaba'uhu wa hadhan nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Cukup, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah. Pemirsa, kita telah dengar ya bagaimana Bang Rio menyambung ayat yang diujikan oleh Ustadz Gusti. Ustadz, saya mau tanya nih sedikit ya. Ini bacaannya bagus ya. Bacaannya bagus, kemudian hafalannya juga bagus gitu. Ini apa dipelajari itu? Jadi untuk pelajaran membaca Al-Quran itu memang sangat saya tekankan. Secara pribadi saya tekankan bagaimana supaya anak-anak ini tidak hanya memiliki hafalan yang mungkin dan lancar, tapi juga bacaan yang berkualitas, yang sesuai Al-Quran ini diturunkan. Masya Allah. Kemudian kenapa kok bisa, apa rahasianya? Atau ada metode khusus enggak untuk hafalan mutqin yang seperti itu? Tentunya kita semua tahu untuk hafalan yang mutqin itu bisa kita usahakan melalui metode yang telah diajarkan, dan Ananda Aryo ini Alhamdulillah mengikuti metode yang telah diterapkan oleh Mahat Tahfidz Imam Ahmad Abi Abdillah. Apa nama metodenya? Metode itu namanya bisa kita katakan MM98 Abiku. Masya Allah ya. Yang mana metode ini sangat terperinci. Jadi anak-anak ini bisa menghafalkan Al-Quran dari A sampai Z dengan mudah. Mungkin ya. Dengan mungkin. Mereka tidak bingung memulai dari mana, atau murojaah dari mana, atau menghafal dari mana. Mereka tidak bingung. Karena metode ini telah disusun untuk penghafal Al-Quran bahkan dari pemula sekalipun. Masya Allah. Pemirsa, tadi kita telah mendengar ya, ada metode khusus yang diterapkan di Mahat Tahfidz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah ini. Tadi disebutkan oleh Ustadz Gusti, metode itu namanya MM98 Abiku. Buya telah juga mendengar bahwa metode ini telah banyak diuji cobakan ya, dan berhasil di beberapa Mahat Tahfidz Al-Quran atau di beberapa pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Semoga sukses Ustadz. Ya, senang bertemu dengan Ustadz Gusti Mahendra dalam pertemuan ini. Bang Rio, ya, sukses. Semoga bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz dan harapannya tadi selanjutnya bisa ambil sanad. Insyaallah. Baik. Pemirsa Jejak Afid Indonesia, kita nanti akan juga mendengarkan tilawah ya. Dari Bang Rio, Aryo Rizki Yanuar ini, kita akan menikmati bagaimana bacaan beliau yang sangat merdu, sesuai dengan tajwid, fasahahnya, dan nikmatilah nanti. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap di Jejak Afid Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Pemirsa Jejak Hafidz Indonesia, telah sampai kita di penghujung segmen ini. Tadi kita telah ketemu dengan santri penghafal Al-Quran, Aryo Rizky Yanuar. Kita juga telah bincang-bincang dengan seorang guru yang hebat sekali, Ustadz Gusti Mahendra. Juga telah kita dengarkan juga bagaimana pandangan seorang ayah dan apa harapannya terhadap anaknya, Aryo Rizky Yanuar. Tentu demikian juga yang kami yakini. Jika seandainya Anda memiliki seorang anak seperti beliau, harapannya tentu tidak akan berbeda seperti harapan ayahnya Aryo Rizky Yanuar itu. Harapan kami, Anda tetap terus
di program ini di Jajah Hafiz Indonesia. Dan tentu keinginan kami dan keinginan Anda tentu sama. Kita menjadi orang yang semakin cinta kepada Al-Quran, suka menghafalnya, dan jangan lupa mengamalkan apa yang telah kita ketahui dan apa yang telah kita hafal. Pastikan Anda terus menikmati program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.